Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sekelompok geng motor menghadang pengendara sepeda motor dengan membuat celurit di Jalan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari lalu. Beberapa pengendara yang melintas panik dan langsung meninggalkan sepeda motornya. Mengetahui sepeda motor yang masih menyala, pelaku langsung membawa kabur motor yang ditinggalkan korban. Jumat pagi, unit Reskrim Polsek Pasar Kemis akhirnya menangkap ke-12 anggota geng motor. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kini keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara.